Assalamualaikum Mas Ges, berjumpa kembali. Saat ini saya akan praktekkan bagaimana cara sambung pucuk pohon mangga. Yang pertama kita pilih entres yang kaku, yang sudah tua dan tentunya sudah mau memunculkan mata tunas. Jadi pilih yang batangnya keras dan sudah muncul calon. Nah ini Mas Guys, ini mata tunasnya, tapi yang jangan yang sudah muncul Mas Guys ya, yang sudah mekrok jangan, pilih yang belum apa pecah. Oke, pilih batang bawah yang sehat. Kira-kira segini Mas Guys, kita potong. Lalu kita ikat dulu. Sebelumnya kita rapikan. Kita balut dengan plastik es. Diusahakan satu lapis ya Mas Guys ya, biar nanti mata tunas bisa menembus plastik. Ini plastik PE02. Untuk usahakan bagian mata tunas satu lapis saja. Setelah itu kita ikat Mas Guys. Selanjutnya kita iris dengan irisan lancip seperti biasa. Gunakan pisau yang steril Mas Guys ya. Lalu kita belah batang bawahnya. Kita tancapkan. Lalu kita ikat. Ikatan pertama harus kencang biar semua kulit bisa menempel dan rapat. Setelah kencang baru kita ikat seperti ini Mas Guys. Lalu kita tunggu selama 2 minggu. Tempatkan di tempat yang teduh. Oke Mas Guys, ini sudah berumur 2 minggu. Ini sudah mau pecah mata tunas Mas Guys, bisa dilihat. Berarti sambungan insya Allah jadi. Itu Mas Guys ya, sedikit trik dari saya, semoga bermanfaat.
Jangan lupa subscribe di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.